Saya seorang sarjana dalam pengajian Melayu, khususnya dari segi melatih bakal-bakal guru ya, yang akan mengajar bahasa Melayu di sekolah. Saya menulis secara bukan saja dari segi akademik tapi juga secara kreatif ya, menulis puisi, menulis drama, dan peringkat awal tu ada juga menulis cerpen. Sekarang lebih banyak pada penulisan esei yang bercorak akademik ya. Jadi kerana sumbangan saya dalam penulisan itu, saya telah dianugerahkan oleh Majlis Bahasa Melayu Singapura sebagai tokoh Tun Sri Lanang ya, kerana sumbangan dalam penulisan. Tambahan lagi, saya rasa yang menimbulkan minat pada saya dari segi bahasa ialah adanya beberapa guru yang memberi perangsang. Saya ingat saya menulis sebuah karangan dan ada seorang guru tu, saya masih ingat lagi, Cikgu Sugia, yang memberi kata-kata perangsang. Dia menulis di akhir karangan saya, syabas. Okay. Jadi bagi saya ketika itu saya dah 10 tahun, 11 tahun, kata-kata tu cukup memberi perangsang pada saya bahawa oh, rupanya apa yang saya tulis itu boleh bermutu dan boleh menggembirakan guru saya. Sebagai anak Melayu, sebagai anak Islam, saya harus melakukan sesuatu untuk masyarakat saya, untuk agama saya, untuk negara saya. Ya? Dan itu menjadi motivasi kepada apa yang saya lakukan selama ini. Ya, sama ada dalam pekerjaan, dalam kerja saya, atau dalam penulisan, atau dalam kerja-kerja sosial saya. Saya melihat diri saya sebagai seorang manusia dahulu. Okay? Tidak pernah sebagai seorang wanita. Tapi kalau saya menulis tentang masyarakat, atau tentang isu-isu alam dan sebagainya, lebih sebagai suara seorang insan. Ya? Yang tidak ada jantina di situ. Saya tak mahu perkataan wanita, perspektif wanita itu menghambat saya. Ya? Dan itu yang saya nak tukar juga dari segi persepsi, tanggapan masyarakat terhadap wanita. Ya? Saya lihat kerana tradisi ya, yang dilalui oleh masyarakat, persepsi atau pandangan terhadap wanita itu masih agak tradisional ya. Iaitu walau bagaimana tinggi pun ya, pendidikan, tugasnya di dapur itu tak harus di apa diketepikan ya. Jadi cabarannya ialah keseimbangan itu ya, mencari keseimbangan antara membina, mengisi keperluan kerjaya dengan tanggungjawab untuk di rumah keluarga. Tapi saya lihat, alhamdulillah saya banyak menukar keadaan tersebut. Sebab saya, suami saya sendiri tidak bersifat tradisional itu. Beliau membenarkan saya belajar sendiri ya, di luar negeri, ya, memberi keizinan. Dan bukan saja itu, untuk menyokong saya, beliau pun turut melanjutkan pengajian beliau peringkat sarjana semasa saya di tahun kedua membuat PhD. Manusia ini sama ada lelaki atau wanita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Ya, saya rasa kita jangan sekali-sekali merasa rendah bahawa kita sebagai seorang wanita. Kita harus bangga, ya. Dan kita harus bersyukur, apalagi ada satu keistimewaan wanita yang tak ada pada lelaki, iaitu kemampuan kita untuk menjadi seorang ibu, dan syurga itu di bawah kaki ibu ya, dan itu ditekankan beberapa kali. Dan saya rasa ini adalah nikmat dan rahmat Allah yang kita sebagai wanita harus bangga dan cuba penuhi harapan dan tanggungjawab kita sebagai wanita.